Yakobus 2. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah beza-bezakan orang berdasarkan hal-hal yang lahir. Andaikan dua orang datang ke pertemuan kamu, yang seorang kaya dan berpakaian indah, serta memakai cincin emas, yang seorang lagi miskin dan memakai pakaian buruk. Dengan hormat kamu menyambut orang kaya itu dan berkata kepadanya, silakan duduk di tempat yang terbaik ini. Tetapi kamu berkata kepada orang miskin itu, berdirilah di sana atau duduk di rantai dekat kakiku. Dengan perbuatan itu, kamu membeza-bezakan orang di kalangan kamu dan kamu menilai orang berdasarkan pikiran yang jahat. Ketahuilah saudara-saudara yang aku kasihi, Allah sudah memilih orang miskin di dunia ini menjadi orang yang kaya dalam iman. Mereka akan menikmati pemerintahan Allah seperti yang sudah dijanjikannya kepada mereka yang mengasihi Dia. Tetapi kamu menghina orang miskin, padahal orang kaya lah yang menindas kamu dan yang menyeret kamu ke hadapan hakim. Mereka lah yang menghina nama yang terhormat, yang kamu terima daripada Tuhan. Kamu melakukan apa yang benar jika kamu mengamalkan hukum pemerintahan Allah yang tertulis di dalam Alkitab. Kasihilah sesama manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Tetapi jika kamu memperlakukan orang berdasarkan hal-hal yang lahir, kamu berdosa dan menurut daulat, kamu telah melanggar hukum. Sesiapa yang melanggar salah satu perintah daulat, melanggar seluruh Taurat. Hal ini demikian, kerana Allah yang berfirman, janganlah berzina. Juga berfirman, janganlah membunuh. Oleh itu, meskipun kamu tidak berzina, tetapi jika kamu membunuh, kamu telah melanggar hukum. Bercakaplah dan bertindaklah sebagai orang yang akan diadili oleh Allah menurut hukum yang membebaskan manusia. Hal itu demikian, kerana pada masa Allah menghakimi manusia, Dia tidak akan mengasihani orang yang tidak berbalas kasihan. Tetapi orang yang berbalas kasihan tidak akan dihukum oleh Allah. Saudara-saudaraku, tidak ada gunanya seorang Kristen berkata, saya beriman, jika perbuatannya tidak membuktikan imannya. Iman semacam itu tidak dapat menyelamatkan dia. Andaikan seorang saudara lelaki atau saudara perempuan memerlukan pakaian dan tidak mempunyai cukup makanan, tidak ada gunanya kamu berkata kepadanya, Allah memberkati kamu, pakailah baju panas dan makanlah dengan secukupnya. Jika kamu tidak memberikan keperluan sehari-hari kepadanya, demikian jugalah dengan iman. Jika iman tidak dinyatakan dengan perbuatan, iman itu sia-sia. Mungkin ada yang berkata, ada orang yang mempunyai iman, dan ada pula yang mengamalkan perbuatan baik. Aku akan menjawab, tunjukkanlah seorang yang mempunyai iman tetapi tidak mengamalkan perbuatan baik. Lalu dengan perbuatanku yang baik, aku akan menunjukkan bahwa aku beriman. Kamu percaya bahwa Allah hanya satu. Bagus, roh-roh jahat pun percaya akan hal itu dan gemetar kerana takut. Alangkah bodohnya kamu. Adakah perlu dibuktikan bahwa iman tanpa perbuatan baik itu sia-sia? Mengapakah Allah berkenan kepada nenek moyang kita Abraham? Allah berkenan kepada Abraham kerana perbuatan Abraham, yaitu mempersembahkan Isa, anaknya di atas mazbah, sebagai persembahan kepada Allah. Kamu tidak nampakkah bahwa Abraham menunjukkan imannya dengan perbuatannya? Oleh itu, iman Abraham menjadi sempurna. Perkala itu sesuai dengan ayat Alkitab. Abraham percaya kepada Allah
dan kerana imannya, Allah menerima dia sebagai orang yang melakukan kehendak Allah. Itulah sebabnya Abraham disebut sahabat Allah. Jelaslah sekarang bahawa Allah berkenan kepada seseorang kerana perbuatan orang itu, dan bukan hanya kerana imannya. Demikian juga halnya dengan Rahab, wanita pelacur itu. Allah berkenan kepada Rahab kerana perbuatannya. Rahab menyebut pengintin-pengintin Israel dan menolong mereka melarikan diri melalui jalan lain. Oleh itu, sebagaimana tubuh tanpa roh adalah tubuh yang mati, demikian juga iman tanpa perbuatan adalah iman yang sia-sia.